Kadabra. Sini kau Kadabra. Level 16 kecil banget. Oke, ini baru Mega Evolution. Oh my god, ini Pokemon andalan ini, bro. Oke teman-teman, kembali lagi di Major Video Wibibowo, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi Pixelmon ya. Dan ini aku sudah membangun rumah ya, di off aku bikin, karena pasti kalian bang kalau bikin-bikin kayak gitu di rumah di skip aja gitu, karena kan kayak survival ya, karena ini kan juga bukan survival biasa, karena ini Pixelmon, jadi aku lebih memfokuskan kalau di on itu aku nangkap Pokemon. Tapi ya, ini kalian lihat di sebelah kiri ya, maunya aku nggak mau nangkap Pokemon itu kemarin itu, tapi karena aku ketemu dengan ini loh, Pikachu yang pakai topi ini teman-teman. Oh my god, coba kita lihat ya, level 44 ini Pikachunya pakai topi loh, lihat nih pakai topi dia. Dan akhirnya aku dapat ini Pikachu level 44, dan ini yang execute. Kalau execute ini aku nggak sengaja ya nangkep, aku maunya nggak nangkep, maunya ngelawan buat Charmeleon nih biar naik level, malah ketangkep, malah aku ngeluarin Pokeball jadinya ketangkep. Tapi nggak apa-apa, execute ini ya apa namanya, bagus ya kalau udah berevolusi jadi eksekutor, itu bagus ya, hebat. Cuma dia berevolusinya tuh pakai Leaf Stone. Kita nanti cari Leaf Stone sama Pikachu. Kita up bikin Pokeball dulu yang banyak, karena Pokeballku tinggal satu nih habis. Kemarin buat nangkep si Pikachu ini habis. Kita bikin Ultra Ball ya, teman-teman. Oh iya, sama ini ya, apa namanya? Kita bikin PC, teman-teman. Hari ini di episode kali ini kita bikin PC. Karena kan ini slotnya udah full nih. Jadi kalau kita mau nangkep Pokemon lagi, kita harus punya PC buat nyetok apa namanya, naruh Pokemon itu, naruh Pokemon. Oke, kita bikin Pokeball dulu, Ultra Ball ya. Aku pengen bikin Ultra Ball. Ternyata Ultra Ball nih kalau dijual mahal ya harganya, sama dibandingkan sama yang ini yang biasa itu, padahal sama sih fungsinya, kenapa lebih mahal Ultra Ball? Tapi kalau di Pokemon Go, Ultra Ball kan ini ya bagus ya. Kalau di Pokemon Go itu. Oke, kita dapat 25 Pokeball, dan sekarang kita bikin PC itu pakai ini ya. Kita bikin lampu dulu. Nah, ini aku dapat glowstone, punya glowstone dust. Aku dapatnya dari mana? Padahal aku belum ke Nether loh, tapi aku bisa dapat karena aku lawan ini ya, sering lawan Pokemon yang tipe elektrik. Nah, tipe elektrik itu dia dapatnya ini glowstone. Jadi kita pakai glowstone. Aku padahal nggak pernah ke ini, ke Nether, tapi udah punya glowstone ya gara-gara lawan Pokemon yang tipe ini, tipe apa namanya, tipe elektrik. Kan banyak di sini Pikachu sama Raichu itu, sama yang elektrik siapa lagi namanya itu, yang Pasirichu apa siapa itu namanya. Terus kita bikin redstone, kita butuh redstone. Redstone-nya mana ya? Tambang. Nah, ini aku dapat diamond kemarin nih, nambang ini sama redstone yang berbanyak banget ini. Tak susah dapatnya diamond ya, banyak sini aku belum nemuin tambang diamond yang banyak ya, ini baru dapatnya dikit-dikit diamondnya di main shaftnya itu. Oke, kita perlu bauxit. Mana bauxit? Bauxit ini nanti jadi aluminium ya teman-teman, kita bakar semuanya aja. Oke, dibakar nanti jadi aluminium nih. Oke, kita tunggu. Woi, Pikachu. Oh, aluminium, kita dapat aluminium. Kita taruh aluminiumnya di sini. Wah, ini apa ini? Ngapain kok torch? Oke, kita butuh palu. Dan kita pukul-pukul gini.
pukul-pukul gini. Nah, gepeng dia. Nah, dapat aluminium plate. Nah, ini kita butuh aluminium plate-nya buat bikin PC. Kita butuh 6 aluminium plate ya, teman-teman. Butuh 6 aluminium plate. Nanti kalau habis bikin PC ini, baru kita berburu Pokemon lagi ya. Oke. Oke, teman-teman, sudah jadi 6 aluminium plate ya, dan kita akan bikin PC langsung. Dan kita taruh di sini ya, aluminium plate-nya. Terus kita butuh ini glass plate, ini kaca. Kaca, redstone di sini dan redstone lamp di sini. Jadilah PC, boom. Kita taruh di mana ya PC-nya ya? Di sinilah sebelah tempat tidur kita ya. Oke, nanti kan di sini kita naruh Pokemon di sini ya. Kita taruh siapa ya? Pikachu ini taruh aja ya. Taruh simpen. Kita kan udah punya Pikachu yang ini. Jadi nanti biar ketangkap satu, kita udah punya 25 Pokeball. Oke. Loh, Pikachu mana ya? Udah masuk deh. Oke. Oke, kita akan berangkat sekarang memburu Pokemon. Oh iya, teman-teman, ini ya. Jadi Mew itu dia itu ininya spawnnya di jungle loh. Kita ke jungle aja ya. Si Mew itu perubahan pertamanya Mew tuh. Jadi nanti si kalau Mew kan kalau misalnya kita udah dapat Mew itu bisa jadi Mew tuh itu nanti kalau diginiin apa namanya? Ditaruh di mesin cloning mesin namanya, cloning mesin. Nah, nanti keluar Mewtwo-nya keluar. Jadi Mewtwo dia. Nah, pas jadi Mewtwo kita harus ngelawan Mewtwo itu. Dia ngancurin mesinnya itu nanti. Terus kita lawan dan kita harus punya Master Ball namanya. Kalau nggak punya Master Ball itu kita ini lolos, Mewtwo-nya malah lolos. Harus pakai Master Ball. Master Ball itu yang bisa nangkap semua jenis Pokemon itu apa aja pasti ketangkap. Jadi kita harus dapetin Master Ball dulu baru jadiin si Mewtwo. Oke, kita melanjutkan lagi. Ya Mew, mana kau Mew? Di mana kau Mew? Di jungle dia, kalau Mew tuh di jungle dia informasinya berdasarkan informasi Mak Lambe Turah di sini katanya. Beruang. Level 40-an. Oh my god, dia ngejar kita. Siap-siap tangkap. Wah, hancur langsung. Pokeballku hancur. Tangkap ya, kita tangkap dia. Pokeballku langsung hancur kena badannya. Pokemonnya ini aneh-aneh ya. Dragon Rage, mate Charmeleon-nya langsung. Ember, kasih ember dia. Mate. Si Misir fight dulu dia. Nah, udah kita back Pokeball, kita tangkap pakai Ultra Ball. Tangkap dia. Yeah, lolos. Back pakai Pokeball, Ultra Ball. Lolos lagi. Puris. Wah, udah merah toh. Wah, mati. Malah mati. Wah, sudah malam ini, kayaknya kita harus pulang dulu bentar, teman-teman ya. Kita kembali lagi ke jungle dan mencari si Mew ya, berburu Mew. Woi, itu ketemu lagi malam sama si beruang tadi nih. Kita tangkap ya, ini gede banget nih. Oh, level 57 coy. Tangkap aja. Kita langsung tangkap aja, siapa tahu dapat ya. Ping, enggak, no. Enggak dapat loh. Dapat. Yeah. Weh, Pokeballku balikin nih. Pokeballku. Weh. Ditutupin sama dia. Wah, malam lagi nih. Oh, dapat. Yes. Level 57, coy. 57, coy. Pangoro nih elemen apa ya?
Pangoro. Pangoro nih apa? Duck ya. Duck apa-apa ini lambangnya sama Pangoro. Woi, mantap sekali, jadi kita dapat Pokemon lagi. Ini aku tadi dari tadi ini muter-muter terus nggak ketemu sama Mew. Level 22, berani nggak berani ya kita lawan ya teman. Kalau kita lawan trainer ini nanti dia ini kita dapat uang. Hai, wih, siapa ini cewek loh ini di tengah hutan gini. Wah, gila nih trainernya nih. Nyari demi nyari Pokemon nih di tengah hutan dia. Kita fight. Fighting ya tipernya dia. Hammer arm, mati langsung. Enggak efektif tapi langsung mati. Arm thrust. Wih. Wih. Enggak efektif tapi kenanya segitu. Wih, ngetek 5 kali loh. Enggak efektif tapi kenanya banyak banget. Memang level 57 nih karate chop. Hammer. Mati dia langsung. Beedrill. Ini tipe serangga ya. Ini tipe serangga pakai ini harusnya. Api, api ya benar, api. Victory. Kita dapat 528 poke dolar. Oh, ada slowbro nih. Kita tangkap slowbro ya, tipe air nih. Aku belum punya tipe air soalnya. Kita tangkap slowbro, lumayan di level 49. Ya, apa kita lawan ya pakai Pikachu ya? Kita lawan pakai Pikachu aja, teman-teman. Ganti. Oh, Pikachu-nya Raichu. Fight Thunder Shock. Super efektif, tapi cuma segitu kenanya. Thunderbolt. Oh. Oke, kita back. Wih, dia nambah HP lagi loh. HP-nya full. Thunderbolt. Nah, sekarang baru kita tangkap. Dia nggak berkutik ya lawan ini Pokemon. Pokemon ini apa namanya? Pokemon listrik, nggak berkutik, slowbro. Jadi kita mudah menangkapnya ya. Kita tangkap lagi. Ye, bandel juga nih slowbro nih. Raichu. Yes, kita dapat. Dan langsung ke PC ya. Oke, kita dapat, teman-teman. Kita pulang dulu ya, bentar teman-teman, buat ngeheal Pokemon. Oke, teman-teman, aku mau nangkap ini ya. Siapa namanya? Magikarp level 17. Oke. Okay. Jadi Magikarp ini kalau level 20 berubah jadi gini loh. Oh, ini 19. Kita tangkap nih. Harus tangkap nih. Tangkap. Kalau level 20 dia berubah jadi Gyarados. Oh, yes, langsung ketangkep. Oh my god. Kita dapat dan kita dapat. Ah, kita ngambil ini dulu ya. Ke PC buat ngajak si Magikarp tadi yang level 19 itu buat kita pertarungin biar jadi Gyarados. Oh my god. Oke. Kita lihat apa yang ada di PC kita. Pikachu, Slowbro. Ah, ini dia Magikarp, kita taruh Raichu, kita taruh. Kita kan udah punya elemen. Kita kan udah bawa elemen petir. Nya satu, jadi ini yang air satu, yang api ini slowbro, ini si misir aja kita taruh ya. Kita udah punya api ini, Charmeleon api tumbuhan. Oh ya, ini yang beda-beda. Oke, kita taruh ya. Dah, kita dapat Magikarp. Mana dia Magikarp nih? Jadi dia ini kalau
masih dalam bentuk Magikarp, dia udah nggak guna banget nih si Magikarp nih. Tapi kalau udah berubah jadi Gyarados itu baru ya. Jadi kan kemarin kalian komen, bang itu ditambang ada diamond, kenapa nggak diambil? Itu bukan diamond ya, itu tuh kristal. Jadi warnanya kayak diamond itu birunya, tapi birunya nggak biru diamond dia. Itu kristal bukan diamond. Baked potato. Kita butuh karbohidrat ya buat energi ya. Oke, mana lawan? Eh, waduh, untung nggak mati aku. Kita nyemplung malah. Nah itu tuh bukan diamond ya, kalau itu sapir itu teman-teman. Oh my god, kita nemu ini banyak diamond loh di sini nih. Ini banyak diamond ini di kayak gini. Tapi nanti lah, aku tandain dulu ya teman-teman. Tambang diamond targetin, diamond tambang diamond. Oke, aku udah tandain ya teman-teman. Nanti aku bakal mungkin di off aku ini bakal bertambangnya di off ya. Nah ini nih teman-teman, ini aku butuh ini nih. Ini jadi ini apa, leaf stone. Jadi buat evolusiin si execute ini jadi eksekutor. Tapi nanti aja ya kita kesananya. Nah bertambangnya kita ke atas dulu. Oke teman-teman, kita sudah ke atas ya. Dan di sini ada cewek ya, level 34. Apa kita berani ya, Mak? Nah, melawannya kita lawan aja ya, teman-teman. Biar dapat uang. Ganti pakai Panguro nih, si jagoan kita. Si Panguro uppercut langsung mati. Woi, Magikarp-nya dapat. Naik level. Naik level, boom boom, jadi Gyarados. Yes. Gyarados coy. Oh my god, ini dia Magikarp-nya. Jadi kalau sekarang ini udah berguna ini Magikarp ini. Udah berguna nih, kalau tadi masih Magikarp masih jadi Magikarp nggak guna ini. Sekarang udah jadi Gyarados berguna ini. Kita bisa naikin juga ya. Nyangkut aku malan. Ayo sini Gyarados. Jadi kalau di sini nih si Pidgeotto tuh bisa mega evolution loh dia. Bisa mega evolution dia. Banyak yang bisa mega evolution di sini. Gyarados pun nanti bisa mega evolution Gyarados. Jadi Mega Gyarados ada. Jadi kalau kita ngalahin ininya, ngalahin ada legendary bosnya Mega Gyarados, kita dapat batunya, kita bisa ubah jadi Gyarados kita jadi Mega Gyarados. Itu dia legendary PG, Mega Evolutionnya PG itu. Kita lawan ya teman-teman, kita lawan. Flying, kita ganti Pokemon Panguro. Oh, super efektif coy. Ganti Pokemon dulu slow bro. Water Pulse. Alah, nggak ngefek. Slack off. Serangan normal. Woi, slow bro ngeheal dia. Water Pulse. Slack off, sleeping. Woi, bisa nambah darah, keren banget slow bro ini. Water Pulse, kita bisa nambah darah. Slack off, nambah darah. Enak banget slow bro ini ya. Water Pulse lagi, kita menang nih, kita dapat, bisa dapat batunya ini. Kalau lawan bos-bos kayak gini nih, dapat itemnya bagus-bagus nih teman-teman. Slack off lagi, kita tambah darah. Enak sekali loh slow bro nih, bener-bener. Oh, kita menang loh, hebat sekali slow bro nih. Banyak dapat. Woi, dapat levelnya banyak banget. Dapat. Ini loh ini. Ini kita dapat ini loh, teman-teman. Pidgeotto ini. Jadi, ini nih nanti. Yes.
Oh enggak. Mana? Oh, harus dapat gelangnya dulu kita. Kita nggak punya gelangnya, kita makanya harus rajin-rajin ini apa namanya? Kita ambil Pidgeot tuh, kita ini. Kita nangkap Pidgeot ya. Kita bisa ngerubah Mega Evolution, tapi kita harus dapat gelang sih. Gelang Mega. Nanti bisa dijadiin Mega Evolution. Oh my god, Mbak. Keren, keren banget, keren banget. Oke, teman-teman, ini apa coba Slowbro-nya ini? Hey, ini Mega Evolution-nya Slowbro ya? Oh, kita lawan ya. Ini Mega Evolution ya. Kita siapa tahu kita kalahin dia, kita dapat batu Mega Evolution-nya itu. Oke, siap. Jangan Gyarados. Pikachu lah. Level 68. Aduh. Oh, super efektif ya, tapi mati Pikachu-ku. Kita Pongoro Sky Uppercut. Hammer Arm. Arm Thrust 5 kali ngetek. Enggak. Oh, 3 kali tok. Oh my god. Fresh Water. Oke, nambah darah dikit. Aduh, kenanya critical hit. 5 kali ngeteknya cuma segitu loh. Mati Pangoroku. Pakai Slowbro ya. Slowbro lah. Fight. Water Pulse. Oh, no. Fight Slack Off. Kita tambah darah. Mantap ya Slowbro nih, mantap sekali loh. Bisa nambah darah loh dia. Ya, kita pakai normal attack. Oh, Violet loh. Slack Off. Withdraw. Kita Slack Off lagi. Wih, nambah darah lagi. Water Pulse. Ayo kita menang. Oh, levelnya tinggi sih. Woi, Slowbro ini bener-bener curang banget ya, dia nambah darah terus ya. Ini kalau di Mobile Legend udah di nerf ini dia nih. Baik, Slack Off lagi nambah darah. Water Pulse. Woi, Slowbro ini andalan bener-bener nih. Kita semoga dapat batunya ya. Bisa jadi Mega Evolution loh dia nih. Mantap sekali Slowbro nih, nggak rugi aku nangkep Slowbro nih. Nambah darah lagi. Gak bisa mati loh ini Slowbro nih, bener-bener. Padahal lawannya level 68 nih. Woi, menang kita, menang nih, menang. Slowbro nih memang andalan nih. Oh, kita Water Pulse lagi, mati. Woi, lagi dikit. Oh my god. Nambah darah dulu. Oke, Slowbro, mantap kau. Woi, lawan bos sendirian lo Slowbro nih. Gila, gila. Oke, dapat Slowbro Knight. Mantap nih, apa nih? Red card. Wih, dapat kartu merah aku. Ambil semuanya lah. Oh my god. Mantap sekali. Oke, mantap sekali. Oke, kita sekarang kembali mencari Pokemon. Oh, Master Ball. Oh my god. Apa ini? Oh, enggak, bukan nih teman-teman. Ini kita dapat ini, Kak. Ini kita dapat ini loh, Wild Charge ini. Oh, ini buat Pikachu ini bisa ini. Jadi untuk elemen jurus ya ini ya. Kita kasih Pikachu Wild Charge ini 90. Oke, Nuzzle ini ganti ya kayaknya. Ganti Nuzzle. Oh, jadi itu skill ya, skill buat kuning tuh elektrik, buat Pokemon elektrik. Oh, ini dia. Oh, ini Erupted Forest ya ini ya teman-teman. Ini ada Eevee. Oh my god, Eevee level 11. Oh, ini ada lagi. Oh, level 14 coy. Kita tangkap yang level 14 nih. Oh, dapat Pokemon yang bagus-bagus dari tadi.
Mantap sekali. Jadi Eevee ini adanya di rooftop forest ya, teman-teman. Jadi banyak dia di sini. Kita tangkap berapa? Oh my god, langsung dapat, coy. Mana lagi satu? Tangkap yang banyak-banyaknya ya, karena dia bisa berevolusi jadi macam-macam nih. Mantap sekali. Loh, hilang. Oh, hilang. Di rooftop forest dia. Di sini tempat habitatnya dia ini ya. Aduh, hilang loh lagi satu. Satunya mana, weh? Oh, hilang dah. Oke, teman-teman, ini ternyata aku udah punya gelangnya ya, teman-teman. Udah dapat gelangnya. Ini aku dapat Pidgeotto. Ini, oh iya, ini aku udah masang Slowbro Knight ini loh. Coba ya, dikeluarin. Kita coba Slowbro ya, Slowbro Knight. Kita tes coba lawan Slowbro bisa berubah Mega Evolution nggak ya? Aku baru pas ngubah ininya ada gelang ya. Eh, tesnya nanti pas pagi aja ya, biar terang ya, biar kelihatan perubahannya. Nih mau malam kita tidur dulu. Oke, teman-teman, kita bakal mencoba si Slowbro ya, teman-teman. Aku ternyata udah punya gelangnya langsung. Oh, jadi kalau udah dapat batunya, itu kita udah otomatis dapat gelangnya, teman-teman. Oke, ini dia. Ada siapa nih? Kadabra ya. Kita tes di Kadabra. Sini kau Kadabra. Level 16, kecil banget. Oke, ini baru Mega Evolution. Kita kasih dia Yawn aja lah yang kecil. Oh my god, ini Pokemon andalan ini, bro. Bro, si Slowbro ini. Wih, jadi Mega Evolution. Slowbro has Mega Evolve into Mega Slowbro. Wow. Water Pulse sudah mati langsung ini. Ah, menang. Gila, gila, benar-benar gila nih. Ah, penuh inventoriku nih. Kita tangkap ini. Kita tangkap, tangkap, tangkap. Kita punya Mega Evolution Pidgeotto juga ya. Kita tangkap. Yes, langsung ketangkap. Oh, Pidgeotto. Pidgeotto, Pidgeotto. Oh my god. Oh no 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 no. Run dulu, ada Gyarados. Oh my god, ada Gyarados, teman-teman. Oh, ini juga ada. Oh, legendary semua ini keluar. Legendary semua keluar ini. Ini legendary loh ini. Ada Raichu juga, tapi aku kesini. Aku kesini. Eh, hilang. Aduh. Aduh, hilang. Aduh, hilang itu Gyarados itu. Kalau kita menang lawan itu, kita dapat batu meganya. Aduh. Aduh, padahal jarang banget loh ketemu Gyarados kayak gitu. Gyarados yang merah itu tadi malah hilang semuanya kan. Lah, kacau dah. Kacau, kacau balau. Kita bisa dapet loh itu, teman-teman. Coy, coy. Oke, teman-teman, kalau gitu sekian aja buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku yang satu ini. Di video ini aku dapat Gyarados ya, Magikarp. Tapi dia udah berevolusi jadi Gyarados dan Slowbro nih yang andalan sekarang nih. Udah bisa Mega Evolution ya, teman-teman. Slowbro-nya. Tapi kok kecil ya di sini ya. Dan juga aku dapat Pidgeotto ya, teman-teman. Besok di episode besok aku bakal kasih ke kalian buat bikin video ininya ya, Mega Evolution-nya Pidgeotto ya. Aku bakal di episode besok, tapi aku akan coba ya Mega Evolution-nya. Dan tadi sayangnya kita nggak dapat ini ya, Mega Evolution-nya si Gyarados ini. Tadi ada itu yang warna merah. Tapi nggak apa-apa, kita bakal cari lagi di episode besok ya. Jadi kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini untuk episode selanjutnya. Mau cepat atau mau lambat ini? Ya, aku usahain bakal cepat ya videonya ini, karena seru banget petualangan Pixelmon Minecraft ini ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di Minecraft Pixelmon episode selanjutnya. Bye.